Syekh Guru. Sihir di wilayah ini sangat kuat, sehingga ketika kita mengeluarkan kanuragan ilmu milik kita, maka ilmu itu akan memantul mengenai kita sendiri. Tarik napas Raden, atur napas, tenangkan diri terlebih dahulu. Setelah tenang, baru kita pikirkan. Benar Raden, bacalah surat An-Nas agar senantiasa kita terhindar dari perbuatan buruk Raden yang berasal dari jin dan manusia. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinni. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kalian bisa lepas dari jeratan ini? Mari, Syekh. Mari. Terlaluan. Astagfirullahaladzim. Syekh Guru. Mari kita gabungkan kekuatan, Syekh. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Raden, alhamdulillah sekarang Raden telah bebas. Maafkan, hamba berdua terlambat. Kakek Guru, Syekh Guru, seharusnya yang bilang maaf adalah aku. Karena kalian berdua telah menyelamatkanku. Terimalah hormatku. Berterima kasihlah kepada Allah, Raden. Karena hakikatnya Allah yang membebaskan Raden. Kami berdua hanya sebagai perantara. Benar, Raden. Astagfirullahaladzim. Hati-hatilah. Aneh sekali. Prajurit penjaga tertidur di siang bolong. Seperti mereka bukan tertidur biasa. Seperti ada orang yang berilmu tinggi yang masuk, yang mau menyusup ke istana ini.